Cara membayar dam itu ada menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan, ada melaksanakan puasa. Tetapi dalam kondisi jamaah haji kita yang di Saudi, di Mekah, mereka juga sedang melaksanakan ibadah, ibadahnya pun berat, maka kita umumnya mengambil pembayaran dam. Bahwa kalau puasa di bawah perjuangan melaksanakan rangkaian haji itu biasanya menjadi sulit bagi jemaah. Maka pilihan yang paling dominan itu adalah dengan membayar dam lewat penyembelihan hewan.